salah satu tugas bea cukai adalah kegiatan patroli rutin di Sungai Batanghari. Sungai Batanghari memiliki akses yang cukup rawan karena terhubung langsung dengan perairan timur Sumatera menuju Kota Jambi. Arah timur laut udah kelihatan tuh, Pelabuhan Tanah Luku. Lintas Tanah Luku respon. Ada kapal berbendera Indonesia berasal dari Singapura yang sedang bongkar muat. Tim bea cukai meminta izin kepada kapten kapal untuk memeriksa isi kapal. Ini kapal dari mana? Kapal dari Singapura. Kapal dari Singapura. Iya. Bawa? Bawa kemarin. Bawa dari mana? Rencana? Rencana habis bongkar mungkin kita keluar lagi. Besok mungkin baru bisa lagi. Oh gitu. Iya. Rencana langsung di Jakarta. Rencana di Jakarta. Muat apa nanti? Kontainer kosong. Kontainer kosong. Iya. Boleh lihat ini, bangkuknya? Silakan. Sekarang kita mau meriksa ruangan. Oke, tim. Izin gap ya. Udah siap? Oke. Ini kamu kapten ya? Iya. Boleh dibuka? Enggak. Enggak apa-apa kayaknya. Ini barang-barang kapten ya? Iya, barang kapten. Tabungan. Ini batu apa, Beb? Ya, batu apa ini? Batu cincin, Pak. Batu cincin ya, modal saya. Iya, rencana kan gitu. Masih batu ya. Tunggu, Kep ya. Ini apa, Kep? Kemarin kosong. Coba dia lihat. Kok ya? Enggak. Kosong, Dan? Hah? Kosong. Kosong. Oke, yang di sini. Ini kamar siapa? Siapa punya? Cicu. Kamar cek saya. Kamar siapa? Kamar Cicu? Enggak, bukan. Cicu tak ada sih. Cip ya, Cip. Liatin ya, ini Pak. Jangan nanti ada yang ini. Dari Singapura nggak beli apa-apa, Pak? Nggak ada beli apa-apa. Turun nggak? Nggak bisa turun kami, Pak. Nggak bisa turun? Kami tengah pelabuhan aja. Oh, berapa hari? Satu hari. Satu hari? Ini langsung berangkat. Langsung berangkat? Iya. Ini pas apa, Pak? Boleh buka ya? Boleh. Boleh buka ya? Ini buat apa, Bang? Buat apa, Bang? Kita beli kunci dari ini. Kunci siapa ini, Tas? Punya second. Oh, second ya? Ini mau mobil, nama darah tuh ya? Nama darah ya? Nama darah, Tas. Prabu. Prabu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau kapal kapten clear. Terima kasih, Pak. Ya, setelah pemeriksaan kapal dinyatakan aman dan dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Ini yang nama-nama ini buat apa nih? Ada semua nama-namanya nih. Gak tahu teman-teman saya. Nama-nama ini saya juga baru tahu. Orang saya dipegang kayak gini. Emang kayaknya di mana-mana nggak ada begini loh di luar negeri. Emang di Indonesia begini kan?